Halo Polo, hadir kembali-kembali hadir di channel kesayangan kita kali ini. Apa kabar semuanya? Saya doakan sehat selalu dan penuh keberkahan tentunya. Pada kesempatan kali ini Polo hadir di kawasan Pati, tepatnya di Desa Pule, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati Polo. Dan kita berada tepat di ini. Maksudnya di depan kita ada sound system dengan ini logo yang menyala ya. Logo yang menyala seperti ini kalau di daerah Jepara atau daerah Pati tentu saja titisan Brewo Audio. Seperti apa amunisi yang dibawa oleh ini Pol. Oh ya, titisan Brewo Audio kali ini yang namanya Teguh Audio Pol. Teguh Audio dari ini Teguh apa? Lagi. Nugroho. Sama-sama titisan Brewo sampai bingung. Nah, ini Nugroho Audio Pol. Nugroho Audio dari Kayen Pati. Seperti apa amunisi yang dibawa oleh Nugroho Audio kali ini, kita mendekat, kita merapat dan cekidot. Ini dia Bolo menyala. Nugroho Audio belum ready ya, ini masih anu Bol, toto-toto atau lebih tepatnya itu kalau di bahasa sound system loading. Nah, ini loading yang dilakukan oleh Nugroho Audio kali ini. Untuk spek subwoofer beto pinten, Mas? 16. Di kesempatan kali ini Nugroho Audio membawa 16 subwoofer Bol. Nah, seperti ini penampakannya. Menyala dan tanda-tanda khusus dari titisan Brewo atau anak Brewo itu ini Bolo, topinya itu yang miring ke belakang, bukan miring tapi menghadap ke belakang dan hijau menyala kalau disorot seperti ini. Terus untuk lampunya kali ini kita hitung bersama, ini lampunya bisa joget-joget ini Bolo. Bawa berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bawa 6 untuk apa ya, moving apa-apa itu lampunya. Ini untuk loadingnya belum selesai, belum selesai. Coba kita sepil untuk truk yang dibawa, mirip mirip dengan yang dibawa oleh, oh ini warnanya abu-abu ini Bolo. Saya kira putih, kalau putih hampir sama dengan Naraja Audio, juga sesama titisan dari Brewo Audio. Ini abu-abu Bolo, agak gelap. Lagi penataan kabel-kabel. Enten cek sonnya buatan ini lagi. Enten cek son. Dancernya enten? Enggak tahu. Tahu nggak dong ya cek son mangke per isa. Ya. Untuk ini loading hampir siap Bolo, dan di bisa dipastikan nanti setelah isa ini bisa dilakukan cek sound Bolo. Ini single loh, single helm itu loh.
Jadi siji ya, channel iki kok. Ya. Oke. Wis oleh. Wis oleh. Nggih. Pemburu stiker pula berhubung ini stiker lagi habis, maka ini saja semua suruh minta sama temen itu Mahpa Official. Nah, kali ini tidak berjalan sendiri, melainkan bersama temen Mahpa Official. Nah, ini belum kita mendekat lagi. Oh ya, perlu diingatkan lagi bahwa Nugroho Audio di kesempatan kali ini, di karnaval kali ini, membawa 20 subwoofer ya bolong. Ini dragon ya. Napa? Kobe. Oh, untuk ini hampir mirip-mirip, tapi ini Kobe. Sama-sama ini dari Brewo Audio. Dari Kayen ya, Mas? Jaken Pati pula. Jaken sama Kayen itu beda jauh. Meskipun untuk kata-katanya mirip. Hampir selesai kalau ini untuk tinggal penataan lampu. Setelah itu dilakukan cek pas dan langsung cek sound malam ini. Ini sudah disiapkan minum. Ini amunisi, tapi amunisi untuk perut bola yang ini. Bukan amunisi untuk sound system. Dan biasa untuk bagian konsumsi itu lemu seperti ini, gendut. Iya. Ini juga konsumsi, kalau nggak gendut ya nggak sip. Gitu, ya. Dulu saya pun gendut waktu masih seksi konsumsi, ya. Tapi dipecat dari konsumsi sekarang langsing. Ini bolong. Dan kita kembali lagi nanti untuk cek sound dari Nugroho Audio kali ini bolong. Untuk ini loading cukup sekian dulu. Semoga ada manfaat, manfaat buat kami pribadi dan manfaat buat pengunjung channel pada umumnya. Terima kasih dan salam satu hobi boleh.